Kes, kresek, 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 cit. Jegadul. Halo semuanya, halo para kapten. Balik lagi di channel aku, DJ MC Entertainment. Oke teman-teman, langsung aja. Selamat datang di kokpit pesawat saya, guys. Episode kali ini saya akan nerbangin pesawat yang salah satu pesawat yang terbesar di dunia ini, guys. Yaitu pesawat Antonov. Temannya Antoni, guys. Nah, ini dia. Kita lihat-lihat dulu ya. Dan menurut info yang saya dapat, pesawat Antonov ini hanya diproduksi 2 biji, guys. Hanya 2. Menurut infonya ya. Nah, kita lihat suasana di airport. Dan kali ini saya akan challenge nerbangin tidak di bandara, guys. Kita nyalakan dulu semua mesinnya dulu ke teman-teman kapten-kapten. Nah, ini lokasinya teman-teman. Kita berada di masih di dekatnya Alas Purwo, guys, yaitu di Alaska, guys. Saya nyalain mesinnya ya. Tadi kok nyala ya. Oke, kita nyalakan mesinnya dulu semuanya, teman-teman. Apakah saya bisa membawa pesawat yang terbesar, terberat dan cuma ada 2 ini mengangkasa, guys? Oke, sudah nyala, sudah nyala. Oh ya, dan permainan ini yang aku pakai adalah yang mod, guys, yang sudah unlock semuanya. Soalnya saya nggak suka ngabisin waktu banyak-banyak buat apa ya, buat unlockin satu persatu. Ya udah, kita gas pelan-pelan, teman-teman. Oke, kecepatan nggak langsung saya gaspol los dol, guys. Oke, sekarang saya los dolin. Saya mau coba angkat, guys. Angkat ke angkasa, ke langit. Wow, udah ngapung tuh, guys. Udah ngapung. Mantap. Selamat saya, guys. Wah. Oke, ini episode 1, guys. Masih ada episode 1 juta, guys. Jadi akan lama nontonnya ini. Enggak, teman-teman, bercanda. Sebentar saja. Kayak kecepatannya aku turunin sedikit aja, guys, biar nggak terlalu kebut, biar nggak saya terjun sendiri juga terlalu kaget, guys. Oke, balik ke dalam kabin pilot. Ini grafiknya mungkin nggak terlalu bagus ya, guys, karena biasalah aku kan HP kentang bakar, guys. Buat teman-teman subscriber yang request ini, makasih ya. Ini aku mainin lagi, guys. Oke, ada satu hal lagi yang mesti aku lakukan, yaitu memasukkan rodanya, guys. Ini roda pesawatnya ada banyak banget, teman-teman. Kapten, maaf ya, banyak suara paradoks di sini, guys, karena ini kan di desa ya, di kampung. Kalian, ini pesawatnya gede banget. Gede dan berat, kalau jatuh kan waduh. Berantakan dunia ini. Ini kenapa pesawatku miring? Mentang-mentang pilotnya oleng ya. Oke, saya akan coba lurusin, teman-teman. Pesawatnya akan saya coba di posisi yang asik lagi. Oke. Aku buka kacamata dulu, guys. Gelap. Oke, kita sudah memasuki ketinggian 7000 feet alias 7000 kaki, guys. Kita mau coba challenge bawa ke ketinggian yang lumayan tinggi atau tinggi banget. Kita mau coba gaspol menuju bulan, guys. Kita coba seberapa bisa tinggikah di permainan ini, teman-teman, pesawat Antonov ini. Seberapa tinggi dia bisa mengangkasa, saya akan coba lain lagi, guys. Oke, kita sudah masuk 10.000 kaki, 10.000 feet. Oke, sudah berhadapan-hadapan dengan bulan, guys. Ini cuacanya yang saya pilih adalah cuaca cerah, jadi biar mesinnya nggak mati, nggak rusak, guys. Atau nggak kesambar petir kayak episode kemarin, guys. Bikin deg-degan. Wow, terlalu nuki ini pesawatku, guys. Memasuki hampir 20.000 kaki, 18.000 kaki. Kita akan terus coba mengangkasa, teman-teman. Sudah masuk 19.000 kaki. 19.000, oh, sudah 20.000 kaki, guys.
20 ribu kaki kecepatannya 100, udah mau 200 mph guys, gaspol. 22.000 guys, sudah tembus 22.000. Seperti subscriber kalian yang juga nanti pasti segera tembus 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, banyak temennya guys. 25.000, waduh, wah ini pesan saya terlalu menukik guys. Aduh. Bisa stall nanti guys, bisa stall. Oke, saya coba cari posisi, memposisikan pesawat ini secara benar guys, biar bisa naik. Aduh, turun lagi teman-teman, ini udah masuk 24.000. Kecepatannya guys 380 mph teman-teman. Wow, ini kalau di darat sudah kayak ada flash. Wus. Kita sudah memasuki ketinggian 30.000 kaki teman-teman. Wow, tembus guys, tembus kapten. Dengan kecepatannya 335. Oh ya, barusan ada kayak asap ya guys, itu bukan kerusakan mesinnya teman-teman, itu karena ketemu atmosfer yang ditinggi ya ceritanya. Ketemu udara di ketinggian yang sangat tinggi, jadi kayak keluar ya gitulah guys. Pesawat jet. Ketenaga jet nih mesinnya banyak guys, ada 1, 2, 3 di kanan, 3 di kiri. Itu bukan rusak mesinnya guys. Kalau suaranya rusak pasti ada suara-suara aneh guys. Oke, kita masuk ke dalam kabin kokpit lagi. 39.000 teman-teman. Tembus 40.000 guys. Kita akan coba naik terus. Apakah kita berhasil mencapai tinggi banget guys? Enggak tahu ya. Pakai baju putih guys, biar kayak pilot. Oke, mesin aman ya teman-teman, gak ada kerusakan ini guys. Ini view dari atas punggung pesawat juga indah banget. Sudah memasuki 42.000, kenapa kita menurun guys? 42.000 kok menurun dia teman-teman? Sepertinya pesawat ini gak kuat melawan atmosfer yang tinggi guys. Saya akan coba naik lagi ya guys. Mungkin karena berat banget gitu ya, jadi simulasinya ini kayak beneran gitu. Tinggi banget dibawa naik kan, jadi tambah berat gitu melawan gravitasi alam, gravitasi bumi guys. Oke, kita berhasil masukin ketinggian 45.200 kaki. 45.000 feet guys. Kecepatan 200. Kecepatannya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kenceng lagi ya di ketinggian seperti ini. Atau ketinggiannya nggak bisa lebih tinggi lagi guys, karena simulasinya apa namanya, kalau lebih tinggi kan dia keluar angkasa, dia keluar batas. Oke, sementara kita baru hanya bisa tembus 45.000 kaki saja guys, bolak-balik di situ. Empat puluh empat ribu kaki. Turun guys. Gak bisa nih kayak teman-teman. Sudah mentok di situ. Mungkin pakai pesawat lain kali ya. Mungkin di next episode saya mau coba terbangin ada pilihan lainnya, yaitu pesawat UFO guys, pesawat alien yang sudah unlock juga di mod yang saya pakai guys. Mau coba terbangin keluar angkasa gitu pakai pesawat alien. Wow, gimana rasanya ya? Aku penasaran ini. Oke, kita memasuki ketinggian berapa nih? Angkanya masih di 40.000 kaki guys. Gaspol lagi teman-teman. Ini kayaknya menurut saya udah mentok segitu aja guys. 45.000 untuk pesawat jenis Antonov ini udah nggak bisa lebih tinggi lagi di permainan Flying Simulator 2018 ini guys. Atau mungkin kalian cobain ya, semoga kalian bisa lebih tinggi lagi.
sampai keluar angkasa gitu guys. Oke, tadi kan sudah landing ya, apa take off dari tempat bukan bandara. Kali ini challenge-nya saya akan berusaha mendaratkan pesawat ini dari ketinggian dan mesin sengaja aku matiin, Kapten. Aku matiin kan kalau pesawat-pesawatan diterbangin tanpa mesin, dilempar gitu ya, pesawat-pesawat dari kertas gitu guys, kan dia tetap bisa ngapung-ngapung gitu. Yang penting mesinnya nggak rusak, kemudinya nggak rusak. Ini masih kondisinya nggak ada kerusakan ya guys. Nah itu aku gas, nggak ada suara mesin. Nah tuh tuas gasnya nggak ada bunyi gemuruh kuruduk, alias mesin udah aku matiin guys. Dan kita sudah masuk ketinggian 2000 kaki. Turunnya kenceng banget ya guys. Oh ya, aku harus menurunkan rodaku guys. Oke, rodanya udah turun. Apakah saya bisa mendarat dengan selamat guys? Ini pesawat gede banget, terbesar di muka bumi guys. Yuk. Wow, efek slow mo. Wow, berhasil guys. Wow, berhasil teman-teman. Hah, udah landing guys. Selamat kita teman-teman. Oke teman-teman, para kapten dimanapun berada, terima kasih sudah terbang bersama saya di episode baru saja. Thanks for watching guys. Jangan lupa kalau kalian suka videonya, tinggalkan jejak jempol naik ataupun jempol turun bebas, dan beri komentar yang sopan-sopan ya, biar kita menjadi manusia yang sopan, berbudi luhur, menjadi contoh buat kakak-kakak ataupun adik-adik yang lain. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di Happy Birthday episode selanjutnya. Saya Kapten Martin, mau terbang lagi di episode selanjutnya. Thanks for watching. Bye.